Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prince Hebu Lampung. Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Nah, berjumpa lagi bersama Ustadz Hendro dalam bimbingan belajar Quran, belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, yaitu membaca Iqra 3 halaman 4. Nah, teman-teman, dipersiapkan terlebih dahulu Iqra-nya. Kalau sudah, dibuka Iqra 3 halaman 4. Yuk, kita langsung saja buka Iqra 3 halaman 4. Nah, baik ya teman-teman, kalau sudah dibuka Iqra 3 halaman 4, mari kita mulai. Terlebih dahulu kita baca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan di sini. Ingat, jangan keliru. Mana bacaan mat yang panjang dan mana yang bukan mat yang pendek. Ya, perhatikan. Jangan sampai keliru ya, teman-teman. Fa'ala, fa'ala, fa'ili, fa'ili, hasada, hasada, hasidi, hasidi, kataba, katibi, lasa, jalisi, khotoba, khotibi, koro'a, kori'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi. Ya, perhatikan ya, dipanjangkan ya teman-teman. Ustaz ulangi. Alama, alimi, syahada, syahidi, siroto, jihadi, tibako, biladi, libasi, imadi, fa'ili, gifaro. Nah, demikian ya teman-teman, Iqra 3 halaman 4. Nah, perlu hati-hati bisa membedakan bacaan panjang dan juga bacaan pendek ya. Bacanya pelan-pelan, jangan sampai keliru ya teman-teman. Shadaqallahul adzim. Nah, demikian ya teman-teman, kita sudah belajar membaca Iqra 3 halaman 4. Nah, teman-teman di rumah dipelajari lagi supaya bacaannya lebih lancar, lebih fasih dan juga teliti. Nah, untuk tugas teman-teman yaitu membaca Iqra 3 halaman 4, dokumentasikan dengan video lalu kirimkan ke WhatsApp grup kelas ya teman-teman. Ustaz Hendro tunggu. Ustaz Hendro akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.